Marlene Burman alias Friedrich Chatzlang memang pada tahun 1997, tapi gosip ia bakal ditendang dari potlot telah hadir sejak 1992. Apa yang tengah terjadi antara Fry dengan Slang pada tahun 1992? Dari yang diungkapkan para personel Slang, minus Fry dan Budi Susatyo, sang produser kepada Hai, Fry telah melanggar peraturan grup itu. Dan serunya lagi, Fry dinilai telah kelewatan hingga sampai batas yang sulit ditolerir lagi. Awal keributan berawal ketika kaset rekaman kelompok Rocky beredar, dan memang Fry ikutan tampil di album itu. Loh, bukannya sering Fry membantu rekaman artis-artis musik lain? Membantu untuk mengisi gitar atau membuat aransemen sih boleh saja, asalkan tetap di belakang layar. Kalau sampai menampilkan wajah dalam video klip sang penyanyi, apalagi tampil di cover album, itu sudah mengkhianati Slang, tugas bim-bim personil Slang yang paling dituakan. Lebih dari itu, Fry pun dituding dengan tampilnya di cover. Ia dianggap sudah bergabung dalam grup baru. Ini sudah keterlaluan. Perbuatannya sama saja merusak musik yang telah ditekuni Slang selama ini, tutur Indra, sang pemain keyboard. Serunya lagi, lagian musik yang dibawakan Fry itu terkesan murahan, hingga timbul kesan Fry telah melacurkan diri. Mau dikemenakan muka Slang kalau sudah begitu, ujar kakak, sang vokalis tak kalah berang. Saya kecewa sekali, gak menyangka kalau Fry berlaku sejauh itu. Padahal untuk album solo Fry, misalnya, saya sudah menawari padanya jauh-jauh hari, lanjut Budi Susatyo, sang produser. Ia juga sudah sering bikin kesalahan, tapi sejauh ini kita selalu memaafkan. Fry boleh saja diserang, tapi apa yang sesungguhnya tengah dilakoni ia sendiri? Dihubungi Hai di studio Triple M, Fry mengaku kaget bahwa kerja barengnya dengan Deddy Dores dalam rekaman Rocky itu jadi bikin ribut. Sikap anak-anak Slang biasa saja, latihan juga berjalan sebagaimana jadwal, kata Fry. Ketika ditanya tentang banyak keterlibatannya dengan musisi lain, Fry langsung menukas, kan saya pernah bilang kepada Hai kalau saya sedang dituntut memenuhi berbagai kebutuhan, dan kalau saya mencarinya di luar Slang, apa salahnya? Lagian pemasukan dari Slang sendiri nggak terlalu besar. Namun, demi Slang, saya bersedia minta maaf. Karena ketika Slang berdiri, kita semua sudah sepakat. Jika satu keluar, maka semua bubar. Jadi tak mungkin bagi saya meninggalkan Slang, kata Fry. Ya, begitu. Karena biar menurut 4 personil lainnya, Slang tetap bisa jalan tanpa Fry, atau akibatnya jadi kurang utuh. Seperti itulah kisah Fry yang hampir dipecat Slang pada tahun 1992. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.